Ini untuk penampakannya seperti ini, dia sudah membusuk. Untuk pelepasan batok jangan dibiasakan langsung diputus di pangkal tunas di sini, tapi mending lebih baik kita buka perlahan-lahan dari sisa rumput yang ada di dalam sini. Waktu itu ini tuh pecah ceritanya, sebelum dilakukan pengecatan ini pecah, tapi karena saya punya ini, nanti kita coba akalin gimana caranya. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Thank you.
ini adalah hasil akhirnya. Dia bisa teman-teman nilai sendiri, silakan sertakan di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like. Dan untuk yang baru nonton di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Salam satu hobi.